Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghilangkan background hijau di sebuah video, seperti kayak video-video gaming. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Power Director. Kita langsung saja buka aplikasinya. Kemudian kita pilih aspek ratio 16:9. Kemudian kita bisa juga memberikan nama proyek kita kalau mau. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Kita pilih aspek ratio 16:9. Nah, ini kan sudah ada nih kampasnya aspek ratio 16:9. Kita untuk memasukkan video kita pilih menu yang ini. Kemudian kita pilih video yang akan kita mainkan. Saya sudah merekam juga game PUBG Mobile. Kita tinggal klik tanda plus ini. Kemudian back lagi. Kemudian untuk memasukkan video yang background warna hijau, kita klik yang ini. Kemudian pilih video. Kemudian kita pilih video yang background hijau yang sudah kita rekam sebelumnya. Kita pilih yang bukan ini. Kita pilih mana tadi? Ini nih. Saya sudah rekam semuanya. Kemudian kita tarik ke sini, atau kalau tidak mau ditarik kita klik dua kali saja. Nah, dia loncat sendiri ke bawah. Oke, kita back lagi. Nah, di sini sudah masuk videonya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita pilih dulu ini, aktifkan dulu. Kemudian kita bisa geser-geser kemana saja, terserah mau digeser kemana. Kita taruh di sini saja. Dikecilin dulu boleh, dibesarin juga boleh. Masukkan ke sini posisinya. Kemudian kita klik ini, edit. Kemudian ini dinonaktifkan dulu biar langsung muncul. Kemudian klik lagi, edit lagi, dan pilih ini chroma key. Nah, kita kan akan menghilangkan background hijaunya. Jadi kita klik saja ini, kemudian klik warna hijau, kemudian klik lagi tanda pinset ini. Nah, hilangkan warna hijaunya. Kemudian kita play coba. Mana dia hasilnya? Tada. Masih ada kelihatan warna hijaunya, saudara-saudara. Nah, kita aktifkan lagi, kita edit sedikit chroma key, kita naikkan ini sesuai selera, seenaknya aja. Kita kasih 40 ini. Oh, hilang kepalanya. Ini kasih 35 saja. Oke, sudah lumayan hilang hijaunya, tapi kepalanya agak berbayang ya. Kita turunin sedikit, 3x20 saja. Oke, gini aja, main back, dan kita lihat hasilnya. Coba kita play. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Setelah mau disimpan, kita majuin dulu ya. Kita mulai dari sini saja, menit pertama. Menit kedua, kalau mau dipotong tinggal dipotong. Kita klik ini dulu, cara potongnya begini. Nah, ini juga dipotong, potong lagi. Ini dihapus saja, ini dihapus juga. Nah, ditarik ke belakang sampai ujung.
Mana dia? Nah, jadi kita mulai videonya di situ aja. Ini kan videonya panjang banget nih teman-teman nih, sampai 30 menit kayaknya. Kita save-nya 1 menit saja ya sebagai contoh. 1 menit, mana 1 menit? Oke. 1 menit kan ini tadi. 1 menit. Oke, kita potong. Ini juga kita potong. Ini yang sudah dipotong dihapus, ini juga dihapus. Nah, kita sudah dapat 1 menit video yang tadi kita masukkan, warna hijaunya tidak ada. Coba kita play. Coba kita play. Nah. Teman kita basic ya. Terus kalau mau kita masukkan musik bisa juga. Sini klik ini, kemudian klik ini musik. Oh, stok musik kita sedikit ternyata saudara-saudara. Coba ini. Masukkan. Diekstrak dulu. Oke. Baik, coba kita play. Nah, lumayan karena musiknya tidak full, jadi kita tambah lagi musiknya sampai full. Langsung klik aja masukkan, klik lagi. Salah. Terus sampai ujung lagi. Nah, dia berhenti di situ. Dan kita masukkan lagi musiknya sampai full 1 menit. Oke. Nah. Kemudian kita potong. Karena musiknya oh, tunggu dulu. Nah, stop kan. Ini kita klik ini, klik potong dan potongannya dihapus. Oke, sudah selesai video 1 menit dengan musik. Nah, setelah selesai kita save project. Bukan. Kita produce video, produksi. Ini bisa di-save atau bisa di-share langsung ke Facebook, bisa ke YouTube. Ini ada pilihan lainnya lagi. Kita save di galeri saja ya. Tadet. Ciung. Sudah, kita tunggu. Mau tunggu. Mau tungguin atau dipercepat aja videonya? Tunggu aja ya. Udah lama kok, paling 1 menit. Setelah itu ayo cepet. Oke, kita tunggu sedikit lagi, 70%. Kita tunggu lagi. Oke. Sedikit lagi. Nah, sudah selesai. Kita coba play. Thank you.
Oke, sekian video kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.